Halo teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Delan, Denita Elvira Jalan. Yuk ikut aku ke Hutan Kemiri Lampung di Wan Abdurrahman. Sebagian area Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman dikembangkan sebagai kawasan wisata hutan. Hal itu dimanfaatkan tak hanya untuk kegiatan jelajah alam, tetapi wisatawan juga bisa melihat kehidupan petani hutan. Nah, kali ini aku beserta tim dari Tahura mau jalan-jalan nih ke Hutan Kemiri. Kita akan jelajah alam sekaligus melihat kehidupan para petani hutan di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan aku, Denita Elvira. Di sini aku mau trekking, teman-teman. Ini adalah salah satu kawasan juga yang termasuk dalam Taman Hutan Raya. Waduh, seperti apa sih jalur trekkingnya? Ayo ikutin aku. Oke, di sini aku akan ditemenin oleh petugas Tahura di bagian pemberdayaan masyarakat. Kita ketemu langsung yuk. Kebetulan saya adalah salah satu penyuluh ya, penyuluh yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya di Desa Sumber Agung ini, di Kelurahan Sumber Agung. Nah, jadi kebetulan di sini itu ada ekowisata. Oke. Okay. Ekowisata ya Mbak Listi ya. Nah, ini petanya aku lihat ya. Jadi kita nanti bakal naik ke sana ya, Mbak ya. Iya, ke Hutan Kemiri kita nanti. Ke Hutan Kemiri. Wah, sepertinya menyenangkan ya teman-temannya. Hal-hal apa lagi Mbak Listi? Oke, okay. Jadi ya nanti kita akan trekking jalan kaki ini lewat rute ini. Sebenarnya okay. Ada banyak rute, tapi ini merupakan salah satunya. Dan nanti kita akan melewati kebun kopi, okay. Dan kebun karet, barulah nanti kita sampai ke kebun kemiri. Wow, nanti, banyak ya. Nanti lihat aja mending langsung ya teman-teman sana mau lagi. Nah teman-teman, ini merupakan ekowisata dari Tahura Wan Abdurrahman. Jadi kita bisa lo trekking di sini. Oh ya, kamu nonton gak video aku sebelumnya tentang penangkaran rusa? Jadi Tahura ini mempunyai paket 100.000 itu sudah bisa kasih makan bareng rusa dan trekking di Hutan Kemiri ini. Keren kan? Nah, buat kamu nih yang suka perjalanan wisata ke area yang alami, Hutan Kemiri Lampung ini cocok banget deh. Kita bisa menikmati pemandangan alam sekaligus ikut mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Wah, kamu lihat dong sana muari. Selama kita jalan ini banyak sekali kan motor yang mondar-mandir membawa hasil hutan. Masya Allah ya. Jadi di sini penduduk lokalnya betul-betul terbantu nih dengan adanya hutan ini. Dan jalan setapaknya juga enak loh. Dia sudah dibuat sedemikian rupa tuh jalanannya. Jadi untuk motor juga nggak licin. Untuk pejalan kaki juga napaknya enak. Tapi tetap sih capeknya tetap kerasa. Jadi semua petani hutan di Tahura ini sudah berizin dan terdaftar teman-teman. Jadi nggak salah-salahan. Tanamannya subur-subur. Namanya di hutan ya, selain hayati pasti ada hewani. Nah para petani hutan kerap kali bertemu dengan beruang yang ada di Tahura sini. Kalau beruang ini kadang unik. Kenapa tuh? Kadang-kadang ngejebol gubuknya petani. Oh gitu. Ya, dia ngambil, kadang-kadang ngambil minyak goreng, huh? Ngambil gula. Iya. Tapi dia nggak bawa masya ya. Ya salah satu laku buang di sini. Oh gitu. Di pemandangan alam, udara yang segar, serta berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Kearifan lokal yang begitu banyak. Nih. Lagi ada wisata keluarga, kita lihat yuk. Boleh nggak kita ikut? Halo Pak. Apa ya Pak ya? Emang rezeki nggak kemana ya? Wah, asik banget. Jadi setelah rame. Perjalanan kita tuh ketemu sama rombongan wisata keluarga. Jadi kita ditawarin makan durian. Duriannya tuh enak-enak banget. Itu hasil panen dari mereka loh. Tungguin.
Nah, kalau pas kamu jalan ketemu juga, kamu bisa langsung aja beli sama petani di sini. Sudah puas makan durian, kita melanjutkan perjalanan lagi nih menuju hutan kemiri. Nah, kamu lihat nih, sudah mulai banyak pohon-pohon kemiri yang kelihatan. Kemiri ada di sebelah sana. Nggak sabar deh. Nah, sepertinya kita sudah sampai ya, Mbak? Iya, ini sampai di hutan kemirinya. Wah, hutan kemirinya abahmu sini ya? Iya. Oke, lihat tuh, teman-teman. Wow. Luasannya sekitar 2 hektar lah. 2 hektar. Dan untuk kebun-kebun di sebelahnya abahmu sini, sini belakang ini udah pada dipanen. Ada yang bisa dipanen atau belum ya? Kemiri itu gede-gede ya pohonnya ya? Iya, karena ini udah dari sekitar tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an? Oh ini ya? Oh. Ya ampun, Sanamuari, kalau kamu langsung lihat ke sini, ini benar-benar indah banget seperti Wonderland. Mana? Nah, ini Assalamualaikum. Dengan Abah Mus. Wah, ini teman-teman Sanamuari yang cukup melelahkan sampai ke hutan kemiri Abah Mus. Di sini kita menikmati air nira. Ini adalah air nira. Udah pernah coba belum? Ini adalah air bakal buat gula aren. Seger banget. Kopi dan durian asli. Let's go. Oke dong, Pak. Tangan aja. Ya. Berapa ya? 2, tergantung selera lah. teman-teman. Kopi dan durian jadi satu. Ini sama-sama rempah hasil bumi dari Lampung. Kamu mesti cobain. Ijo-ijo godong rambutan, nyuci piring di jembatan. Tahu jodoh, tahu bukan. Yang penting sering berduaan. Masuk. Yuk, ajak anak-anak juga menikmati wisata alam. Anak-anak juga seneng loh, walaupun capek, tapi mereka happy. Oke, itu tadi adalah keseruan kami di hutan kemiri. Jadi, kalau di Wan Tahura Abdul Rahman, ini kita ada paket, namanya paket apa ya? Paket happy. Jadi ada kasih makan rusa, kemudian dilanjutkan dengan trekking di hutan kemiri, dapat makan siang juga, makan siang ala kadarnya di hutan kemiri. Pasti seru banget. Yuk, kalau mau tanya-tanya boleh langsung aja chat aku ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.